wabarakatuh. Salam Golok Indonesia. Di kesempatan pagi yang cerah kali ini, Al-Fakir akan menyampaikan beberapa pendapat tentang pergolokan atau perbelahan di Indonesia. Ada yang mengatakan ketajaman sebilah golok diukur dengan kertas HVS, dan ada yang mengatakan selis tisu, dan ada yang mengatakan ketajaman bilah itu terukur ketika sudah bisa menebas sutra. Menurut saya, itu semuanya benar, karena semuanya memiliki dasar masing-masing. Jadi, intinya ketajaman bilah saat kita bergunakan menyembelih itu bisa dengan cara yang sangat cepat. Demikian, walafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Golok sembelih Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baru menerima paketan dari sahabat Al-Ustadz Ahmad Mukhtar dari Malang. Bakso Malang ada satu buah pisau dan golok. Mari kita lihat ketajamannya. Yang pertama pisau. Kita bersihkan terlebih dahulu. Kita scooping sebentar biar agak tajam. Ya, apakah pisau ini bisa mengiris kertas? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Apakah bisa mengiris plastik? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Berarti pisau ini layak dipakai untuk sembelih kambing. Selanjutnya satu buah golok. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersihkan terlebih dahulu. Kita stroping. Apakah bola ini bisa mengiris kertas? Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa. Apakah bisa mengiris plastik? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bisa mengiris kertas dan bisa mengiris plastik. Demikian pisau dan golok yang luar biasa untuk saudara kami Ustaz Ahmad Mukhtar di Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rezeki min Allah. Saya mendapatkan hadiah dari senior saya, Guru Ahmad Mukhtar, sebuah bilah sembelih. Kita akan coba lihat bagaimana isinya. Masya Allah, luar biasa. Tanduk kerbau katila kan ya. Begitu mulus. Bisa dilihat ya. Masya Allah. Aksesorisnya tanduk semua. Aksesorisnya tanduk bule semuanya. Oke. Kita akan lihat isi bilahnya. Terus. Masya Allah. Polis mirror.
Dengan handle-nya enak untuk sistem tarik. Itu begitu tough. Ringan, tapi juga terlihat kokoh. Pegangannya sangat nyaman, pas sekali di tangan. Ini kalau untuk tarik, enak banget nih. Kita akan coba lihat ketajamannya. Jadi kalau dilihat dari penampilan, tajamnya sudah, Masya Allah, ini tajamnya sudah luar biasa nih. Kita akan coba cek ketajamannya. Langsung ke tes yang agak ekstrim dikit. Lihat. Saya belum ngasah ini sama sekali ya, dari belum pernah batu saya sama sekali. Saya belum berikan treatment asahan batu ke bilah ini. Kita akan lihat mampukah bilah ini slash tisu. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, halus. Bisa dilihat potongannya halus. Itu menandakan berarti ketajamannya sudah sangat, ini saya sudah diasah di grade yang tinggi ya. Ketajaman sangat halus. Net. Tisunya terpotong halus. Ini teriris ya, bukan robek. Betul-betul teriris. Halus. Oke, untuk sebagian ada yang apa? Ada yang beranggapan kalau ke tisu itu kan itu tidak bisa dijadikan ukuran. Karena sesuai SKKNI aja gitu ya. Menggunakan kertas. Kita akan lihat sesuai tidak dengan kata apa, dengan kriteria SKKNI untuk mengecek kemampuan bilah sembelih. Apakah sudah terasah cukup untuk melakukan tugasnya sebagai golok sembelih. Sangat halus. Kita akan potong secara vertikal. Oke. Insya Allah ini akan saya gunakan di Idul Adha tahun ini. Golok sembelih sapi, tanduk kerbau, kerbau bule ini. Ketajamannya sudah sangat luar biasa, sudah sangat ekstrim. Handle-nya Masya Allah. Ini sudah apa? Sudah betul-betul spek golok sembelih Insya Allah. Oke. Jazakallah khair Guru Ahmad Muhtar atas hadiahnya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu perangkat syiar sembelih halal, dan ini menjadi pahala amal jariah yang terus mengalir untuk kita semua Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suyanto dari Jogja. Dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang golok, yang mana golok ini saya dapatkan dari Ustadz Ahmad Muhtar dari Malang. Bagaimana penampakannya? Ini dia sebuah golok yang minimalis tapi eksotik sekali. Ini bahan dari kayu ingas merah dipadukan dengan aksesoris tanduk sehingga menambah kecantikannya. Walaupun ini sebuah golok yang sederhana dengan desain yang minimalis, tetapi saya sangat suka sekali karena mempunyai nilai seni yang sangat tinggi. Kita coba lihat bilahnya. Ini dia. Ternyata sudah finishing mirror polish. Ini dengan panjang kurang lebih 30 cm. Lebar
3,5 cm, ketebalan 4 milisenter. Nah, ini pengerjaannya sangat rapi, sangat rajin dilihat dari presisinya, dan juga ini sudah dibuat flat sehingga ketajamannya sudah tidak kita ragukan lagi. Ini sangat cocok sekali untuk para juru sembelih tahunan, karena selain ini untuk menyembelih, kita juga dapat untuk pajangan di tengah rumah ketika kita tidak menggunakannya. Jadi ketika Idul Adha kita gunakan, setelah menunggu untuk penyembelihan tahun yang akan datang, ini bisa untuk aksesoris atau pajangan di rumah yang sangat menawan sekali. Untuk ketajamannya kita tes menggunakan kertas. Ini kenapa kita menggunakan kertas, karena memang kertas media yang sudah biasa digunakan, sudah standarisasi bagi para pecinta bilah ketika menggunakan goloknya untuk mencoba ketajamannya di slice kertas. Kita coba apakah ini bisa mengiris dengan lancar atau tidak. Ternyata lancar dan hasil potongannya pun sangat halus sekali. Jadi ketajamannya sangat recommended sekali. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga ini bisa bermanfaat bagi semuanya, terutama dalam pemilihan bilah. Harus selain kita melihat keindahannya, yang tidak kalah penting adalah ketajamannya sesuai dengan manfaat golok itu sendiri. Sekian, akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan mempraktikkan golok yang dikirim dari Malang, dari golok sembelih Nusantara. Kita praktekan untuk motong plastik setajam selincing plastik. Ya, kita lihat ketajamannya. Ya, ini bahan dari Perdelman. Saya adalah pelanggan dari golok sembelih Nusantara GSM Bapak Ahmad Mukhtar. Yang ini terbuat dari jibilis bahannya, kemudian gagang tanduk perbowyo dan duralium. Sarungnya dari kayu amboina. Mantap. Kita coba dengan kertas plastik. Ya, tajam sekali. Ya, persiapan buat korban, full korban. Sekarang kita praktekkan dengan kertas. Oke. Ya. Ya. Ya.
Hilman. Bahan sarung dari Sonopling. Ya. Ajaib sekali. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes ketajaman baca wilis. Ustadz Mukhtar, sip.